Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah masih mengizinkan memberikan kesempatan untuk kita. Kesempatan kiranya agar bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang amat sangat kita butuhkan nantinya. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaulah kesempatan demi kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita tak mampu kita gunakan untuk memperbanyak bekal tersebut, dan malah sebaliknya, kita terus melakukan segala sesuatu yang kiranya kalau dalam hal jual beli, dalam hal perdagangan, kita terus membuat hal-hal yang kiranya atau kebijakan-kebijakan yang membuat usaha kita bangkrut, terus rugi dan terus rugi. Oke, ini yang dikatakan oleh ulama kita. Di antaranya ada Imam Hasan Basri yang dia mengatakan, aku ingin berdagang dan tabur. Yang mana perdagangan itu gak ada ruginya. Kita tahu kalau yang namanya perdagangan, jual beli, usaha apapun itu, ada kalanya untung dan ada kalanya rugi. Nah, apa yang dimaksud dengan imam ini? Kenapa dia katakan aku ingin berdagang, yang mana perdagangan tersebut tidak akan rugi selamanya. Artinya untung terus kalau dia berdagang dengan perkara tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah perdagangan dengan Allah. Mungkin agak asing ya, mungkin agak aneh. Bagaimana yang dimaksud dengan perdagangan dengan Allah? Apa yang dimaksud dengan perihal berdagang dengan Allah ini? Ya, tentunya hal ini banyak telah diamalkan, dilakukan, dikerjakan oleh para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin Arab, orang-orang Arab ketika itu kebesaran mereka atau usaha mayoritas mereka, kalau kita di Indonesia mungkin ada yang sebagai petani gitu ya, sebagai peternak, atau juga sebagian ada yang sebagai karyawan. Nah, kalau di Arab di masa itu yang paling apa banyak peminatnya atau banyak dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu adalah berdagang. Nah, dari sana mereka termasuk usaha yang paling banyak dilakukan oleh orang Arab. Nah, para sahabat di antaranya kita sebutkan saja satu ya. Kita tahu sahabat ini yang luar biasa, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dia adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan khalifah yang ketiga. Pernah suatu hari barang dagangannya yang kiranya baru pulang ya, baru sampai. Jadi orang Arab itu dia dari Arab nanti dia bawa seperti biji-bijian atau minyak atau barang-barang yang ada komunitas yang ada di Arab, kemudian pergi ke misalnya ke Roma gitu ya, di Persia, mereka ke Romawi, mereka berdagang ya, menjual barangnya, kemudian mereka bawa pulang barang dagangan pula, mereka belanja di sana untuk dijual di Mekah ketika itu. Nah, Utsman bin Affan datanglah ya, setibanya apa namanya barang jualannya atau apa namanya dagangannya, belanjanya dari pulang dari Sams ketika itu dengan puluhan dari unta ya,
Jadi ada onta, kalau kita mungkin sekarang pick up lah mungkin ya, pick up untuk bawa barang dagangan. Nah, berjejer di jalanan Madinah ketika itu. Ini fase Madinah. Maka ketika itu orang sudah pada ramai, heboh gitu ya. Artinya mereka lihat tuh barang dagangan Utsman datang, barang dagangan Utsman datang, mereka berkumpul. Dan para apa tengkulak ya atau pemborong gitu ya juga sudah pada apa namanya pada mendekati Utsman ya, artinya mereka ingin memborong barang dagangan Utsman atau memborong ini supaya mereka jual lagi dengan harga yang tentunya lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi ketika semua manusia telah berkumpul dan para pedagang tadi yang mau membeli atau memborong barang dagangan Utsman juga telah ada di dekatnya. Maka Utsman bertanya pada mereka, pada orang-orang tersebut, "Wahai kalian, adakah di antara kalian yang berani menawar?" Dia seolah-olah melelang ya barang dagangannya. "Barang daganganku ini." Maka ada orang pertama, "Aku akan membelinya dengan 2 kali lipat." Artinya Utsman kalau jual sama dia dapat keuntungan jelas. Misalnya 100 juta ya, jadi 200 juta dia dapatkan. Lalu ada yang mengatakan 3 kali lipat. Ada yang mengatakan 4 kali lipat. Katakan sampai 5 kali lipat. Artinya betul-betul ya dilelang lah gitu ya. Lalu apa kata Utsman? Suatu jawaban yang mengejutkan. Suatu perkara yang bahkan orang-orang ketika itu mengatakan gila kau Utsman. Gak mungkin nah, dengan perkataan tersebut yang dia katakan. Apakah di antara kalian ada yang mau dan mampu membeli dengan 700 kali lipat? Orang-orang heboh ya. Pada rame ketika itu ruh suaranya suatu perkara yang mustahil, siapa pula yang mau membeli dengan harga yang sangat tinggi 700 kali lipat. Maka Utsman tersenyum dan mengatakan ada. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan kisah Utsman bin Affan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di Nu'min Sa'ah yang kali ini kita mengangkat tema yang berkaitan dengan perdagangan dengan Allah ya. Yang kita lebih kita angkat tadi kisah tentang Utsman bin Affan dengan perdagangannya, dengan barang dagangannya. Nah, ketika orang-orang ketika itu sudah pada ribut ya, pada heboh dengan pernyataan dari Utsman bin Affan mengatakan ada yang mampu, yang mau membeli dengan nominal ya, dengan keuntungan 700 kali lipat dari barang dagangannya. Orang-orang pada tidak percaya. Orang-orang pada apa namanya mengatakan bahkan Utsman bin Affan gila. Siapa pula yang mau membeli dengan harga yang amat sangat tinggi tersebut. Maka Utsman bin Affan mengatakan kepada para penduduk ketika itu, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku saat ini menjual barang daganganku dengan 700 kali lipat. Saksikan aku infakkan, aku sedekahkan semua barang daganganku ini untuk kaum muslimin di Madinah ketika itu. Dan Allah menggantinya dengan 700 kali lipat." Maka ketika itu orang-orang pada tertegun ya, terkejut jumlah yang tidak sedikit
yang dia sedekahkan, yang dia infakkan untuk kaum muslimin ketika itu adalah jumlah yang luar biasa. Yang mungkin kalau saat itu terjadi diekspos berkali-kali gitu ya. Sehingga di zaman itu tidak ada pengeksposan seperti itu, dipiralkan ya. Nah, keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Dia yakin bahwasanya Allah akan menggantikannya. Allah akan memberikannya. Kalaulah kita sama misalnya pejabat daerah ya, katakanlah dia gubernur, katakanlah bahkan dia presiden, menjanjikan sesuatu, kita akan yakin dengan 100%. Dia orang seorang tokoh gitu ya, seorang pejabat. Nah, kita yakini dengan janjinya tersebut kita laksanakan. Ketika dia katakan nanti akan kubayar dengan harga yang tinggi. Nah, ini Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam yang menjanjikan dengan keuntungan yang luar biasa besarnya. Tinggal lagi kita yakin atau tidaknya. Percaya atau tidak dengan janjinya Allah. Orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya. Jadi Allah tunjukkan. Bahkan sampai saat ini, Utsman bin Affan 14 abad yang lalu, ternyata sampai sekarang dia masih mendapatkan pahala infaknya. Bahkan dia punya rekening khusus namanya Utsman bin Affan. Di Saudi itu dia punya rekening. Saldonya terus bertambah, bukan berkurang. Saldo dari Utsman bin Affan ini. Apakah bertambahnya karena riba? Enggak. Dia punya kebun kurma. Mana kebun tersebut terus diolah. Kebun yang cukup besar. Yang apa namanya dibudayakan. Yang itu betul-betul untuk diinfakkan untuk kaum muslimin. Nah, itu malah bertingkat. Meningkat ya. Infak tersebut. Dan sampai saat ini Utsman bin Affan masih mendapatkan pahala dari sedekahnya. Allahu Akbar. Gitu. Ketika hati seseorang, ya, niat seseorang betul-betul murni, betul-betul lillahi ta'ala, Allah jaga. Jadi apa namanya, berkepanjangan. Terus dia dapatkan pahala dari niat baiknya tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini kisahnya Utsman bin Affan. Tentu masih banyak kisah dari sahabat-sahabat lainnya yang senada, yang mereka semuanya meyakini bahwasanya dunia ini adalah perdagangan. Dan perdagangan yang paling menguntungkan adalah ketika berdagang dengan Rabbul Alamin, dengan Allah, Tuhan semesta alam. Yang mana mereka yakini bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada mereka titipan. Ya. Kita harus yakin bahwasanya apa yang saat ini kita miliki, apa yang saat ini ada bersama kita, itu adalah titipan. Orang yang dia memiliki rumah yang besar, orang yang dia memiliki mobil yang mewah, atau dia memiliki simpanan uang yang luar biasa banyaknya. Semuanya titipan, wahai saudaraku. Apa yang mau kau sombongkan dengan titipan tersebut? Coba ketika kita dapati ada orang-orang atau bahkan diri kita sendiri ya, yang memamerkan hartanya, bisikan ke telinganya, sadarkan dia, wahai saudaraku, itu hanya titipan. Kenapa kita katakan itu hanya titipan? Terus siapa yang punya? Ya, yang punya adalah Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Dia yang punya. Dan kita hanya diberikan kesempatan untuk menjaganya, memanfaatkannya. Dan kita bisa mendapatkan faedah atau malah sebaliknya mendapatkan keburukan ketika kita tidak pandai dalam menggunakannya. Allah telah mengatur. Ini dia adalah orang yang menerima titipan. Ketika datang masanya, Allah ambil titipan.
tersebut, dan Allah lihat orang yang menerima titipan ini layak atau tidak dia mendapatkan upah atau imbalan dari titipannya, atau malah sebaliknya dia malah mendapatkan tuntutan, ya dia malah mendapatkan hukuman karena ternyata dia tidak baik atau tidak amanah, bahkan tidak bisa mendatangkan kebaikan untuknya dari titipan tersebut, padahal Allah telah meminjamkan, Allah titipkan. Jadi Allah ingin dengan titipan tersebut untuk menaikkan derajatnya ketika dia gunakan untuk perkara yang baik. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang ketiga, berbicara tentang perdagangan dan harta itu adalah titipan. Ya, kita katakan tadi bahwasanya Allah bisa jadi ingin kebaikan untuk kita. Engkau orang-orang yang Allah amanahkan, engkau yang orang Allah oleh Allah diberikan kesempatan. Ya, ada orang yang dia memiliki banyak uang, banyak harta, kaya raya. Allah ingin dia itu bisa mendapatkan derajat sebagaimana mungkin orang-orang yang dia miskin hartanya, tapi dia giat ibadahnya, dia giat sholat malamnya, dia giat baca Al-Qur'annya, puasa sunnahnya, dan berbagai ibadah lainnya. Yang ini semua tidak bisa dilakukan oleh si kaya, orang yang kaya. Dan Allah ingin membantunya melalui harta yang dititipkan kepadanya, agar kiranya bisa mengejar saudaranya yang kuat dalam perkara ibadahnya. Dengan apa? Dengan hartanya, dia sedekahkan di jalan Allah. Dia pergi haji, dia pergi umroh, dia bantu orang-orang yatim, miskin, duafa dengan hartanya. Artinya apa? Allah masih sayang dengan dia. Engkau mungkin Allah lihat ya, dia engkau tidak mampu mungkin untuk mengejar saudara-saudaramu dari ahli ibadah dengan perkara ibadahnya, tapi Allah berikan nih harta. Kau kejar dia, kau imbangi dia dengan hartamu, dengan sedekahmu, dengan mudahnya engkau membantu, berinfak untuk pembangunan-pembangunan yang kiranya untuk membesarkan syiar Islam. Tapi engkau tidak sadar, engkau malah terlena, terbuai, merasa harta ini adalah harta yang kudapatkan dari hasil kerja kerasku, maka aku akan menikmatinya. Allah musta'an. Berapa banyak orang-orang yang ya berangan-angan seperti ini. Dia merasa bahwasanya hidupnya masih panjang, masih puluhan tahun atau ratusan tahun lagi dia akan mati. Gak sadar. Kita tahu banyak orang-orang yang dia menggenggam dunia karena dia punya apa yang dia inginkan. Kita tahu bagaimana Qurun, Fir'aun, Namrud, atau kita katakan Hitler, kita katakan raja-raja Muluk, raja Persia, raja Romawi yang menggenggam dunia. Bagaimana mereka sekarang? Apakah ada di antara mereka yang masih kekal abadi dengan kekayaannya, kekuasaannya? Tidak. Semuanya habis. Kalau ditanya angan-angan mereka, amat sangat besar, masih panjang, dan jalan yang mereka tuju masih banyak. Mungkin mereka terkejut ketika Allah cabut nyawanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa kita lihat bagaimana
sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang manusia hambanya Allah, beriman kepada takdirnya Allah, kepada hari akhir. Kita tahu, kita sadar bahwasanya perdagangan yang amat sangat menguntungkan adalah perdagangan di sisi Allah. Dan jangan sampai kita terlena, tertipu. Apa yang kita miliki, apa yang kita genggam, apa yang kita nikmati saat ini, jangan sampai membuat kita tidak sadar bahwasanya itu adalah titipan yang dia akan dibawa dan dia akan diambil oleh Allah. Kalaulah tidak kita yang meninggal, dia meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Itu dia konsep dari titipan tersebut. Kalaulah enggak barang titipan itu yang meninggalkan kita, artinya bisa saja dia diambil orang, bisa saja dia terbakar, bisa saja dia direbut dan lain sebagainya, atau kita yang mati meninggalkan barang titipan tersebut. Ini aturan yang telah Allah atur, ya, yang menyadarkan kita bahwasanya itu bukan punya kita. Maka kalimat istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Supaya apa? Menyadarkan kita itu adalah titipan. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur, maka sekaya apapun Anda, wahai saudaraku, seberapa banyak pun rumah yang Anda miliki, kendaraan mewah, punya istri yang mungkin 4, anak yang banyak, uang yang bahkan hampir setiap bank Anda memiliki tabungan di dalam, sebanyak apapun itu, ketika engkau diantarkan ke liang kubur, maka semuanya tertinggal dan dia akan beralih ke orang lain. Artinya apa? Masa engkau menggenggam, memegang, menyimpan amanah tersebut habis. Padahal engkau telah bersusah payah menghabiskan waktumu untuk mengumpulkannya. Kalaulah usaha yang kau lalui untuk mendapatkannya adalah perkara yang haram, dari hal-hal pekerjaan yang haram, maka engkau akan mendapatkan akibat dari titipan tersebut yang gak sempat kau nikmati semua, tapi kau mendapatkan hukuman atasnya. Alangkah meruginya, alangkah sialnya jika itu yang terjadi padamu, wahai saudaraku. Maka hasibu ampusakum qabla an tuhasib, hisab dirimu, coba periksa, coba lihat kira-kira tindah tingkah laku, perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan selama ini dari mengumpulkan harta tersebut, kiranya bisa memberatkan kita, menambah siksa kita, atau malah mendatangkan kebaikan, menyelamatkan kita baik di alam kubur maupun di padang mahsyar nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga, Allah lindungi, Allah mudahkan dalam kebaikan, dalam beramal, bersedekah, dan perkara-perkara baik lainnya. Tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.